Magnetatron adalah alat atau mesin pembangkit radiasi pengion berupa sinar X yang bisa dimanfaatkan di bidang industri, terutama adalah radiografi. Magnetatron berfungsi sebagai sumber radiasi yang di dalam pemeriksaan beton misalkan, maka sumber tadi akan dilipatkan beton, kemudian akan ditangkap oleh detektor, bisa berupa film, tanpa merusak dari beton itu sendiri. Nah, kita bisa melihat isi dari beton atau strukturnya, apakah ada korosi ataukah ada retakan yang bisa diakibatkan dari air hujan ataupun dari banjir ataupun dari gempa. Jika tanpa merusak beton tadi, kita bisa mengetahui apakah beton tadi masih layak digunakan atau tidak. Untuk mengoperasikan Magnetatron ini tentunya adalah SDM yang sudah terlatih yang bisa mengoperasikan Magnetatron. Di samping itu, sesuai dengan persyaratan dari Bappeten di dalam radiografi untuk menjalankan mesin Magnetatron tadi harus ada sertifikasi operator radiografi, kemudian ahli radiografi, kemudian petugas proteksi radiasi. Bisa terdiri dari 2 orang atau 4 orang. Kalau 2 orang berarti operator radiografi dan 1 orang lagi adalah ahli radiografi yang memiliki SIB PPR. Sedangkan kalau 4 orang itu bisa asisten radiografi, operator radiografi, yang ketiga adalah ahli radiografi, dan yang keempat adalah petugas proteksi radiasi. Lembaga pendidikan yang menyiapkan SDM-nya mampu mengoperasikan Magnetatron adalah STTN, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Kenapa STTN? Karena di STTN mahasiswa dilatih untuk mengoperasikan Magnetatron, sekaligus juga diberi kesempatan untuk mendapatkan surat izin bekerja sebagai operator radiografi yang salah satunya adalah penggunaan Magnetatron. Sehingga mahasiswa lulusan dari STTN akan siap bekerja di industri yang menggunakan Magnetatron.